bahwa pada saat Jenderal Sudirman belasan orang melakukan gerilya, ada satu orang pengkhianat. Maka pada saat Jenderal Sudirman di rumah penduduk, karena pengkhianat ini melaporkan kepada Belanda, dikepung. Pengamanan yang depan melaporkan, Pak D, kita sudah dikepung, tenang. Semuanya ganti pakaian dan berzikir bersama-sama saya. Bukan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belanda masuk, ditunjukkan anak buahnya Pak Dirman, ditunjukkan ini yang namanya Sudirman yang Tuhan cari-cari selama ini. Dilihat-lihat, saya tidak percaya ini Sudirman. Pak, saya anak buahnya, saya bersama-sama bergerilya di sini. Lihat lagi, saya tidak percaya. Akhirnya mencabut pistol, kamu pembohong, ditembak di depannya Pak Dirman. Oh, langsung keluar. Makna ini mengingatkan, jangan sekali-kali kita menjadi pengkhianat bangsa. Baru di dunia saja sudah dihukum oleh Allah seperti itu, apalagi di akhirat nanti. Karena saking penasarannya, bertanya, Pak Dirman kadang-kadang dipanggil Pak D, kadang-kadang dipanggil Pak Yai. Pak Yai, saya pengen tahu jimatnya Pak Yai itu apa. Kita dikepung, Pak Yai tenang saja, malah yang mengkhianat yang ditembak. Kita ditembakin, Pak Yai tenang-tenang saja. Beliau senyum. Kamu ingin tahu, saya punya tiga jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu kan bawa kendi saya selalu berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya tidak pernah sholat tidak tepat waktu. Perlu bersih, waktunya sholat, saya pasti bersholat. Kamu tahu kan itu? Dan yang ketiga, jimat saya yang ketiga adalah semua yang saya lakukan dengan tulus dan ikhlas untuk rakyat dan bangsa Indonesia.